Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Info Kediri Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin double power, yaitu ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 dengan popor stay ranting kering plus magazin dan juga manometer ya Sobat Bediler. Nah, di depan saya ini sudah ada dua jenis senapan angin double power, yaitu ada yang bermagazin dan juga ada yang tidak bermagazin ya Sobat Bediler. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airrifle. Oke yuk langsung saja, kali ini kita akan mengulas senapan satu persatu, mulai dari yang bermagazin dan juga tidak bermagazin ya Sobat Bediler. Nah, untuk yang pertama kali ini saya akan mengulas untuk senapan PCP yang double tabung magazin ya Sobat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan angin double power bermagazin ya Sobat Bediler. Nah, jadi untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya Sobat Bediler. Kemudian untuk keunggulan dari senapan angin ini memiliki double tabung ataupun dua tabung, yaitu pastinya untuk uji powernya pun lebih kuat dan lebih besar dibandingkan dengan senapan angin PCP yang single tabung ya Sobat Bediler. Dan tentunya untuk double tabung ini pun juga mampu menampung tekanan angin yang luar biasa banyak juga, yaitu bisa mencapai tekanan angin di angka 2500 sampai dengan di angka maksimalnya 3000 PSI ya Sobat Bediler. Nah, kemudian untuk uji power dari senapan double power ini pun juga luar biasa mantap dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan senapan angin yang lainnya, karena untuk uji powernya bisa tembus 1100 fps ya Sobat Bediler. Nah, apalagi untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin. Jadi untuk magazinnya ini berisi 14 ya Sobat Bediler. Jadi sahabat Bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu persatu ketika saat berburu ya. Nah, jadi lebih simpel dan lebih memudahkan sahabat Bediler dalam memasukkan mimis yang akan digunakan untuk berburu. Nah, oke langsung saja kita lanjut ke bagian varian popornya. Jadi untuk varian popor dari senapan angin ini yaitu stay ranting kering ya sahabat Bediler. Nah, jadi untuk senapan PCP ini pun sangat cocok sekali ataupun sangat direkomendasikan untuk berburu di medan outdoor, karena memiliki varian popor bercorak stay ranting kering dengan perpaduan warna oranye dan juga warna abu-abu ya sahabat Bediler. Jadi ketika senapan angin ini kita gunakan untuk berburu di medan outdoor, maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya, sehingga buruan hewan yang akan kita bidik tidak akan kabur ataupun kaget ketika kita saat berburu ya sahabat Bediler. Nah, lanjut ke bagian grendel senapan angin ini, yaitu memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat Bediler. Jadi ini sekali tarikan pun juga sudah luar biasa mantap, apalagi ditambah dengan 5 tarikan pastinya untuk uji powernya pun juga luar biasa mantap, kuat dan juga keren ya sahabat Bediler. Oke, kita lanjut ke bagian visir ataupun bidikan manual dari senapan angin ini. Jadi untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian ujung laras dan juga di depan chamber ya sahabat Bediler. Nah, visir ini pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat Bediler, dengan jarak akuratnya pun bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat Bediler. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp2.425.000 sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game bermagazin ya sahabat Bediler. Oke yuk langsung saja, kali ini kita akan lanjut ke senapan angin PCP yang tanpa magazin ya sahabat Bediler. Nah, jadi untuk yang tanpa magazinnya nanti tidak akan saya ulas spesifikasinya, dan spesifikasinya pun sebenarnya juga sama dengan yang sebelumnya itu yang bermagazin, cuman pembedanya itu
hanya terletak pada bagian chamber senapan anginnya ya sahabat bediler. Nah kalau yang ini tanpa magazin, jadi untuk harganya sendiri pun pastinya lebih murah dibandingkan dengan senapan angin PCP yang bermagazin. Nah kalau yang saya bawa ini dibanderol dengan harga Rp2.125.000. Sahabat bediler juga sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan uji power dan uji akurasi yang luar biasa mantap dan tentunya sangat akurat ya sahabat bediler. Nah jadi meskipun ini tanpa magazin, untuk uji powernya pun tidak perlu diragukan lagi karena untuk spesifikasinya pun juga sama seperti yang bermagazin ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan PCP Double Power yang lagi ready stock di Jaya Rifle dengan harga mulai dari 2 jutaan aja ya. Nah mungkin dari kedua senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin terbaik dengan kualitas super premium. Nah dan bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Rifle, ataupun kalian ingin tahu harga full set dari senapan angin ini juga bisa langsung order sekarang juga ataupun klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan dengan kualitas terbaik. Dan untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle. Oke sahabat bediler, terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler.